lulus tidak lulus itu perkara kedua. Tapi untuk PSS ini, 10 kali, 20 kali, 30 kali dia sambung pun, dan memegang pun kad PSS ini selama 100 tahun pun, dia tidak boleh menggunakan kad PSS ini sebagai asas untuk dia memohon kewarganegaraan. Walaupun pegang 100 tahun, tidak akan membantu kad PSS itu yang dia pegang selama 100 tahun itu untuk memegang kewarganegaraan, karena itu tidak akan diambil kira. Apa yang penting, Tansi Yang Dipertua, sekali lagi disebut bahwa PSS bukanlah kad pengenalan dan bukanlah medium untuk kita memberikan kewarganegaraan kepada mana-mana individu yang memegang kad ini. Ianya hanyalah sebagai satu mekanisme untuk kita mengkoordinasikan tiga kad. Bermakna PSS ini tidak menghalang dari mendapat kerakyatan. No, PSS ini bukanlah Tansi Yang Dipertua, dia... Saya faham, ya, bukannya... Dia memohon kerakyatan ini perkara yang lain. Yang kita ingin lakukan ini adalah sebagai untuk memastikan yang tiga dokumen yang kita sebutkan tadi, yang mengelirukan pegawai-pegawai kita dan menyukarkan kita. Karena tiga agensi yang berlainan mengeluarkan kad-kad ini. Dan oleh sebab itulah, untuk menyelesaikan isu pertindihan ini dan perbezaan dokumen-dokumen ini. Dan kalau tuan-tuan yang berhormat, Senator pun saya rasa sih dia maklum. Kad burung-burung dia, Tansi Yang Dipertua, langsung tidak ada security element dia. Orang boleh tiru palsukan. Yang memang itu saya faham. Tak, yang kekhawatiran mereka ni, ini bukan dengan izin, precondition untuk mendapat. No, tidak. Kita faham. Adakah PSS ni akan menghalang dari mendapat kerakyatan? Nah, mereka boleh memohon, Tansi Yang Dipertua. Okay. Itu perkara yang lain. Okay, mereka boleh memohon. Siapa-siapa pun boleh memohon. Minta laluan. Sekali lagi. Sorry. Terima kasih, Tansi Yang Dipertua. Terima kasih sekali lagi kepada Timbalan Menteri yang sabar pada soalan-soalan. Gimana pandai jawab? Satu daripada kerisauan rakyat tulen di negeri Sabah adalah apabila orang-orang yang memegang dokumen-dokumen tersebut diberi pas sementara dan satu hari nanti mereka diberi kebenaran untuk memohon kewarganegaraan Malaysia, ini adalah satu jalan di mana mereka mendapat kewarganegaraan secara indirect. Dan satu lagi, ini akan menggalak lain-lain illegal immigrants yang berada di dekat dengan Sabah untuk datang kerana senang mau dapat dokumen to stay in Sabah seperti PSS. Itu pemikiran rakyat. Jadi saya harap kementerian akan mengambil kira lah semua ini. Terima kasih. Okay, Tansi Yang Dipertua, terima kasih dengan soalan tambahan yang diberikan oleh Yang Berhormat Senator tadi. Sebagaimana saya sebutkan tadi, jumlah yang kita akan berikan PSS ini cukup jelas, hanya 136,055. Mananya tidak akan dikeluarkan kepada orang yang baru. Mananya kenyataan yang mengatakan bahwa kita menggalakkan nanti akan ramai orang pendatang asing tanpa izin datang ke Sabah dan dapatkan PSS. Kita telah nyatakan PSS ini tidak akan diisu kepada orang yang baru.